Bravo. Masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom-jom hari ni kita nak cerita mengenai Kak Lina Pompom jauh hati dan merajuk. Umum tarik diri dari Gegar Vaganza. Masya Allah, siannya Kak Lina. Okey, jom kita tengok. Dikritik hebat netizen susulan pengacaraannya di pentas All Star Gegar Vaganza, pengacara Eli Mazlin berkata dia mengambil serius segala pandangan dikongsikan oleh penonton. Dan Eli Mazlin berkata selepas membaca komen diberikan, dia mengambil keputusan untuk tidak lagi beraksi dalam program berkenaan. Dan menurut Eli, atau lebih dikenali sebagai Kak Lina Pompom, dia tidak menyalahkan mana-mana pihak dan mengakui kesilapan dirinya dalam mengacarakan program berkenaan. Kata Kak Lina Pompom, selepas Kak Lina membaca komen semuanya, ya, Kak Lina baca semua komen-komen anda. Sudah masanya Kak Lina tak perlu ada di GV demi menjaga hati anda dan semua pihak. Kak Lina meletakkan kesemua kesalahan pada diri sendiri. Begitulah kata Kak Lina Pompom. Dan Kak Lina berkongsi perkara itu yang menerusi sebuah hantaran yang dimuat naik di IG miliknya pada hari ini. Dan dalam pada itu, Kak Lina juga menjelaskan niat sebenar dirinya adalah untuk menghiburkan penonton, tetapi tidak menyangka ia mendatangkan rasa tidak senang dalam kalangan netizen. Kata Kak Lina lagi, niat Kak Lina untuk menghiburkan, tetapi lain pula jadinya. Buat semua orang yang tidak berminat nak menonton GV, sekali lagi Kak Lina meletakkan kesalahan pada diri sendiri. Demi kebaikan semua pihak, Kak Lina tidak akan muncul lagi di GV. Minta maaf segala kekilafan ya. Kak Lina tak bermaksud apa-apa, memang nak menghiburkan. Begitulah kata Kak Lina deep. Dan dalam luahan tersebut, Kak Lina bagaimanapun hanya memberi gambaran dia akan meninggalkan karakter Kak Lina dan tampil dengan personaliti sebenar, iaitu Eli Mazlin. Aduh, Kak Lina ni buat surprise pula dia. Kata Kak Lina ataupun Eli Mazlin ni, katanya, jaga diri ya semua, terima kasih di atas segala kemanisan yang Kak Lina rasa sebelum ni. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah Eli Mazlin akan menggantikan Kak Lina di Gegar Vaganza nanti. So I will sign off. Begitulah kata Kak Lina. Dan pada malam Ahad lalu, pengumuman tiga pengacara GV 10 iaitu Nabil Ahmad, Jihan Musa dan Eli Mazlin mengundang pelbagai reaksi, termasuk ada pihak yang kurang senang dengan gandingan itu. Dan rata-rata netizen di media sosial meluahkan ketidakpuasan hati terhadap gabungan tiga pengacara tersebut di atas pentas. Dan segelintir netizen menyifatkan gandingan pengacara Nabil dan Jihan sudah cukup untuk menggamakkan program reality berkenaan. Masya Allah, sabar banyak banyak Kak Lina, kami suka je Kak Lina yang dulu. Tak payah tukar karakter Kak Lina. Apapun, kita doa je yang baik-baik untuk mereka selepas ini. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Dah habis tengok semua? Cik Koci nak pesan sikit, boleh tak? Kata yang kita dengar bersama ni tak tahu kesahihannya. Cik perlu berhati-hati sebab Cik Koci pun petik dari media-media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Koci tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.